Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Rizal Ran. Jadi di agenda konten kali ini dia konten yang kalian tunggu-tunggu selama ini, cuy. Sorry banget ini ya, aku baru update lagi ya, baru upload di YouTube. Soalnya belakangan ini apa ya, lagi tidak baik-baik saja gitu loh, cuy. Ya kalian pasti bisa menilai lah, kalian pasti paham belakangan ini aku lagi tidak baik-baik saja, makanya aku nggak ngonten ya, cuy. Ya sebenarnya pengen sih ngonten gitu loh, tapi mood ngonten itu langsung seketika hilang gitu loh. Jadi konten kali ini kita ngelanjutin konten yang kemarin ya, jadi mau setting Herek Queen. Nah di sebelah sana ada Herek Queen. Sini cak, wes udah diredikan ya, untuk firingnya udah tak copot ya, cuy, biar semakin kelihatan gahar gitu loh. Nah ini dia ya, untuk Herek Queen-nya ya. Wah, mau kita setting kemana ini, sirkuit ya? Blackstone. Wah, anjay. Wah, pakai kijang. Oke. Ini yang punya, cuy. Pak Jidin. Ini untuk persiapan ya, prepare-nya udah mateng banget. Bawa afgas juga, cil, pie, siap. Aman, siap ya? Iya, biar nggak ganggu masyarakat, mas. Soalnya sekarang kan ketat, mas. Ini. Ketat banget, takutnya tiba-tiba nanti langsung polisi nyamperin, bahaya. Nah ini afgas ya udah diredikan, bawa kunci-kunci juga. Oke, ini mau dimasukin ya untuk Herek Queen-nya. Wah, awas, awas. Pelan, pelan, pelan. Pelan, pelan, pelan. Sabar, sabar. Larang, larang masalah ini. Awas, awas. Cak, awas ya. Ini gear belakangnya udah di-reset ya, udah di-reset kembali. Tuh. Pakai ukuran 33, cuy. Tanpa firing, wah gila, ganteng banget. Oke cuy, alhamdulillah kita udah sampai di sirkuit Blackstone. Sidoarjo apa Surabaya gitu? Surabaya. Sidoarjo ya. Surabaya Sidoarjo. Perbatasan ya, perbatasan Sidoarjo sama Surabaya. Oke, nah di sini ada Herek Queen ya. Abis ini mau dikeluarkan sama teman-teman. Ya lumayan sepi sih. Ada juga yang setting di sini gitu. Karena emang bayar ya di sini ya, Mas Melon ya. Tadi dikenakan biaya untuk kalau hari Minggu 120, nggak tahu kalau hari biasa gitu loh. Di sini juga ada yang setting FU ya. Kita Herek sendiri di sini. Gimana Bocil? Oke. Oke, masuk. Aman ya? Ada helm ya biar lebih safety. Nah, ini dia untuk Herek Queen-nya ya, masih belum dikeluarkan, habis ini dikeluarkan. Ayo, Dang, Cak. Dan dikeluarkan. Ya kayak gini lah nuansanya, cuy. Perdana banget ini ya. Herek Queen langsung setting di lintasan, bukan di jalan umum. Soalnya takut mengganggu gitu loh. Hop. Oke, awas, awas, awas. Oke guys, ini Herek Queen udah dikeluarin ya. Jadi ceritanya kita bawa dua joki ya, satu Bima kecil Bocil, satunya lagi Mas Welut, Mas Welut gitu loh. Jadi nanti yang naikin Mas Welut sama Bimo kecil alias Bocil. Wah. Oke, habis ini kemungkinan kita panasin untuk engine-nya. Afgas juga udah ready. Aduh, penasaran banget seperti kayak gimana ini untuk larinya Herek Queen ya. Ya semoga aja sesuai harapan lah. Amin. Oke guys, ini kita mau nurunin ya Herek Queen-nya. Kita coba buat penghidupan, cuy. Wah. Nah ini ya guys,
Jadi untuk koplingnya ini tak ganti pakai R25 ya, biar lebih enak gitu. Kita hidupin. Yuk, sebelum dinaikin bocil ya, jadi kita hidupin. Nyaman enggak? Nyaman enggak? Nah. Itu gua nolak lawan. Oke. Pick up dia langsung kamu. Dicoba satu kali baterai ini sih iso iki sih mampu. Go, lek dua kali nih. Mana sih, Cil? Diganti baterai. Oke, cuy. Ini lagi mau dicobain ya, soalnya kita tadi antri. Thank you.
piye. Piye? Aku nggawa. Nggawa kabel tis. Piye coplok? Coplok, guys. Bane ya, bane anu ya, sprint ya bane ya. Muter tok. Heeh. Aja diperso, sik. Apa iki? Obeng. Yo, obeng karo kabel tis. Oke cuy, kita ada kendala ya. Kendala karbunya copot ya ini ya. Piye cil, kok copot? Iya mas, karena kan RPM ya. Iya RPM-nya besar. Jadi copot ya, kemungkinan ini kurang kenceng. Jadi nanti dikencengin lagi sama teman-teman. Nah, kasih kabel tis saja. Bannya kok sprint yo, guys. Kita pakai Veruber, ternyata nggak bisa yo. Harusnya pakai Atmidas ini. Nggak tahu dicoba lagi aja nanti ya. Semoga bisa sih. Ini ya rada dikurangin untuk anginnya. A few moments later. Oke guys, ini tadi udah dibenerin ya untuk karburatornya. Ini mau penghidupan lagi nih. Ayo iku lo. Loh, iya tah. Nah, di sini juga ada Mas Welut. Ya, nanti nyopain juga ya, Mas. Oke. Sekarang ini waktunya Mas Welut nyobain. Ya, tadi bocil udah nyobain satu kali. Ini nanti, sekarang Mas Welut. Nanti lagi. Oh, lah pakai helm. Waduh, dipakein cuy. Iya, iya. Sik iki anu nih. Gimana? Pak, bagianmu, Pak. Kenapa, Pak? Nah. Biar lebih safety, cuy. Soalnya ini udah sore di sini. Lokasinya. Nah, iki. Iki lho, nah. Ini semur, Pak. Ada koper. Sama. Semur, Pak. Durung, ngurup ngene on. Ipi. Oke, sekarang gantian waktunya Mas Welut ya. Mas Welut yang nyobain Herek Queen. Oh iya, kamu nang finish. Finish siji. Lu ayo, siap. Ngawur. Ya. Wes. Oke, ini coba penghidupan. Ban bos. Oh ganti ban ya. Wes kendala iki ban tok i.
Ya Allah, sajane wis ya wis. Oke. Arem ganti arem, ganti arem, ganti ban, guys. Ganti arem. Ganti arem ya. Kamu tadi kayak gitu rasanya bocil. Bawahnya muter aja Mas Banya. Oh, bawahnya. Tapi ya, kalau tengah atas oke. Okay. Nah, itu kepanjangan jadi armnya itu kepanjangan Mas. Jadi banyak itu nyeprin terus. Nyeprin. Iya, guys. Efek armnya kepanjangan. Langsung kita tanyain ya, langsung kita tanyain ke Mas Welutnya. Sprint, sprint ya. Gasir rek. Tiga itu gak disisi afgase. Mas Melon. Iku lho, bagiane ki opo bagiane? Eh, kamu bagiane. Maaf lali, left. Left. Left lali. Iya, iya gak apa-apa. Lali, lali. Kalau seroban nih. Melek mana gak ada bentornya. Ujap. Afgasnya habis, guys ya. Ini masih diisi untuk afgasnya, guys. Isi sebelah kono kok. Kamu antengine Cak Ulut iya. Cak Ulut, gimana? Lumayan Wijan. Lumayan ya, cuman bane ya. Nggih, bane mboten kuat. Bane gak kuat, guys. Bane gak enak. Terus arume kepanjangan ya, nyeprin. Katen Mas, kolo nyuting. Halo, cuy. Pangeran ini, Mas. Masih di rumah, Mas. Yuk. Oke, kita hidupin lagi. Udah selesai pengisian afgas. Ayo, Cak. Lho, ojo gak kuat. Anjay. Oke cuy, ini lagi ngademin mesinnya Hero Queen ya, soalnya udah terlalu panas, jadi untuk apa ya, koplingnya itu kayak nggak responsif gitu loh, kayak nyeplos kayak gitu. Jadi ini masih diademin ya untuk bagian engine-nya Hero Queen. Ini tadi udah dicobain berapa kali ya Mas Melon ya? Gak dihitung Mas, banyak malu. Banyak yo. Mas 10 malu. 10 kali lebih ya ini. Iya. Lo ini loh di ambek tukang subil dikit pasti ambek sama subil. Heeh. Becak. Ayo kita. Apa itu? Pulang. Foto thumbnail guys. Becak ngapain ini, Cak lho? Kipas-kipas, Bos. Iya, iya. Wis. Panas hawane. Sak wong-wonge panas ya. Panas ya. Apa mana ndelok dek ambek liyane ya? Anjay. Panas, panas. Tambah panas. Kok polo? Nah, jadi kemungkinan untuk setting kali ini cukup sampai segini ya guys, soalnya mesin Hero Queen panas banget ya guys. Nah, diterusno iki sok rungkat iki guys, ngono lho. Jadi kemungkinan di kedepannya bakalan banyak perubahan, contohnya kayak ban ya, ban ganti pakai Etmaida, habis itu arem ya, arem kepanjangan, jadi roda belakang itu nyeprin terus kayak gitu. Makanya startnya bawahnya kan kayak enggak enak gitu loh. Kayak gitu.
beda lagi kalau armnya pendek, jadi lebih responsif gitu. Kayak gitu sih tadi aku bilang ke Mas Melon. Habis itu untuk kalter ya, kalternya ini diganti juga. Kalternya banyak sih ngembes loh guys. Loh ini udah ngembes semua. Ya wis motor kontes pindah haluan ke balap. Ya kayak gini jadinya cuy, gitu loh. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Knalpot. Knalpot ya, knalpot. Ngelosen. Knalpotnya terlalu ngelos ya, gak ngisi ya? Ngelos toh. Knalpotnya harus pembenahan lagi katanya. Ya wis pokoknya alhamdulillah untuk speknya oke ya. Cuman di bagian-bagian yang lain masih belum mendukung 100%. Nah, kayak gitulah cuy ya. Pokoknya kalian bisa lihat tadi alhamdulillah lah. Ya cukup puas, cuman masih ada pembenahan. Tapi kalau enggak tak coba kayak gini, ya aku yo enggak tahu gitu loh apa kekurangan dari motorku Hare Queen. Tapi kalau udah tak coba terus udah di setting, aku juga sebagai owner ya udah tahu kekurangan motorku itu di bagian apa aja, udah lega gitu loh, udah seneng aku. Jadi untuk kedepannya mungkin ya pembenahan dikit. Kalau masalah engine-nya sih mantap gitu loh, mantap. Kenapa kok ini tadi koplingnya bisa nyeplos ya, kemungkinan efek kepanasan, kalternya nggak mendukung. Nah itu kalternya kan ini pakai akuarium, jadi apa ya, suhu ruangannya itu bocor kayak gitu sih tadi kata Mas Melon ya, sebagai mekaniknya Barbara Speed kayak gitu. Ya untuk kedepannya nanti bakalan tak ganti, pokoknya tak maksimalkan. Ya udah kurang lebihnya seperti kayak gini. Di sini udah gelap ini guys, udah jam 5:30 ya. Pokoknya buat temen-temen thank you banget udah nungguin, udah sabar nungguin konten aku terbaru. Pokoknya insya Allah ya di bulan Ramadan ini aku bakalan aktif lagi ngonten buat menghibur temen-temen, buat menemani ngabuburit temen-temen pokoknya. Oke, tungguin aja konten aku selanjutnya. Ya udah aku Rizal Ran mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.